ini adalah kisah seorang perempuan bernama Reva. Reva adalah anak SMA yang ingin berkuliah di kedokteran gigi. Pada suatu hari, ia mencari fakultas kedokteran gigi swasta terbaik di Jakarta. Reva pun menemukan website FKG Universitas Profesor Dr. Mustopo. FKG Mustopo adalah fakultas kedokteran gigi swasta yang ada di Jakarta dengan akreditasi A. Reva pun tertarik dan segera mendaftar. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama didirikan pada tahun 1961 yang terletak di Jalan Bintaro Permai nomor 3, Jakarta Selatan. FKG Mustopo telah mencetak ribuan dokter gigi handal yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan fasilitas yang lengkap dan modern, FKG Mustopo mampu menunjang mahasiswa dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri untuk siap menjadi dokter gigi yang terampil dan berkualitas. Selamat datang di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Fakultas ini memiliki sejarah yang luar biasa. Didirikan sejak tahun 1961 oleh almarhum Mayjen TNI Purnawirawan Profesor Dr. Mustopo yang mewarisi nilai-nilai iman dan takwa, kerukunan umat beragama, persatuan, membentuk masyarakat adil dan makmur, serta tekad yang kuat untuk menempuh pendidikan tinggi mengejar cita-cita yang luhur. Kami memiliki visi agar lulusan kami mampu untuk memberikan pelayanan kesehatan gigi masyarakat serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kedokteran gigi, serta pengembangan di bidang geriatri dan herbal kedokteran gigi. Tantangan masa depan untuk Indonesia dalam mewujudkan hilirisasi, khususnya dalam bioteknologi pengobatan, perawatan, dan pelayanan di bidang kedokteran gigi menjadi cita-cita kami. Kami memiliki staf dosen, mahasiswa, serta karyawan yang berbakat, bertalenta, dan berdedikasi tinggi. Kami mendorong budaya kerjasama yang berintegritas, kerja tim, serta berinovasi. Tentu saja terwujudnya visi dan misi ini turut didukung oleh dedikasi dari alumni yang memberikan dampak luar biasa bagi institusi kami. Kami berharap Anda dapat bergabung dan berjuang bersama kami di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, memajukan kesehatan gigi dan mulut di masyarakat bagi negara maupun dunia internasional. Untuk mewadahi pelayanan kesehatan gigi dan mulut terhadap masyarakat, FKG Mustopo menyediakan rumah sakit gigi dan mulut beserta mahasiswa koas dan dosen spesialis. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo berdiri pada tahun 1961 hingga saat ini telah menghasilkan lebih dari 4.462 lulusan profesi dan dokter gigi yang tersebar di seluruh Indonesia dengan terakreditasi A, dilengkapi dengan rumah sakit gigi dan mulut akreditasi paripurna. Halo semuanya, nama saya Andin. Saya Yaya. Saya Haji, mahasiswa preklinik FKG Mustopo.
Hal pertama yang menjadi alasan saya memilih Fakultas Kedokteran Gigi Mustopo itu karena banyak sekali yang merekomendasikan kalau Mustopo itu banyak banget dokter gigi yang skillnya bagus-bagus. Yang merekomendasikan saya untuk menuju ke FKG Mustopo ini karena sudah terakreditasi A. Terlebih lagi, di FKG Mustopo sudah terdapat RSGM, yang mana RSGM di sini sudah dinobatkan sebagai Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan yang dapat menunjang mahasiswa untuk melanjutkan program profesi. Hai, nama saya Syifa Kalista Aurelia. Saya Sultan Sudar. Saya Nabila. Saya Lisha Bella Purwarasati, mahasiswa Koas FKG Mustopo. Saya kuliah di sini karena RSGM di sini sudah berakreditasi A. Pertama itu fasilitasnya sudah sangat mendukung karena fasilitasnya itu lengkap dan juga memudahkan dari mahasiswa Koas. Saya sebagai anak rantau di Jakarta ini sangat dimudahkan sekali dengan rumah sakit FKG Mustopo yang berdekatan dengan gedung kampus, sehingga saat saya menjadi mahasiswa Koas tidak perlu lagi beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Dan juga pengalaman saya berkuliah di sini, saya memiliki senior-senior yang sangat membantu untuk perjalanan Koas saya. Saya merasa senang bisa Koas di sini karena jam kerjanya yang memudahkan saya dan juga mulai banyak pasien berdatangan sendirinya. Lalu di FKG Mustopo ini tentunya sudah sangat proper fasilitas yang mendukung kerja dari mahasiswa Koas, sehingga saya dan teman-teman saya tidak perlu lagi untuk jauh-jauh melakukan atau membawa pasien untuk dirujuk ke rumah sakit lainnya. Saya Dr. Gigi di Kadip. Saya adalah Ketua Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Gigi PDMB. Sebagai seorang alumni, saya sangat bangga sekali menjadi lulusan daripada FKG UPDMB. FKG UPDMB juga melahirkan dokter-dokter dengan profesi dan skill yang sangat luar biasa. Dan lulusan-lulusan FKG UPDMB ini juga berada di semua instansi yang ada, baik pemerintahan ataupun swasta. Ini membuktikan kalau FKG UPDMB siap terjun di masyarakat dan memiliki potensi yang bisa diandalkan. Kami berharap menjadi bagian dari FKG Mustopo. Marilah bergabung dan menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama.